Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan bersama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menyelenggarakan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik 2024 di Aula Gawi Seberatan Pemko Banjarbaru besukan Rabu 20 November 2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan bersama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menyelenggarakan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik 2024 di Aula Gawi Seberatan Pemko Banjarbaru besukan Rabu 20 November 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari instansi pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat lingkup Kota Banjarbaru. Penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Asep Saputra, menyatakan peserta kegiatan sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan diminta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh agar mampu mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Asep Saputra membedakan, sosialisasi ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nawang Wijayanti berharap kegiatan ini dapat diserap semaksimal mungkin sehingga dapat mengetahui mengenai Komisi Informasi, undang-undang yang menaunginya, serta terkait turun ke PPID ketika ada permohonan ataupun permintaan dari warga. Selain pemaparan materi, dalam sosialisasi ini diadakan pula sesi tanya-jawab, tujuannya untuk mengedukasi warga agar lebih memahami cara mengakses informasi publik yang mereka perlukan, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika ada hambatan dalam mengakses informasi.